Saudariku sedulur pedagang pasar Kalirejo, Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan Kudus nolak onone pembangunan kios anyar neng area pasar. Penolakan onone revitalisasi karo sebagian gede pedagang pasar Kalirejo Kecamatan Undaan Kudus amarga dinilai wacana pembangunan kios duwe dampak ning sepine pembeli ning pasar iku. Dinas Perdagangan lan Pasar Kabupaten Kudus nglakoni mediasi karo kabeh pedagang. Saka sosialisasi iku kabeh berkeluh kesah lan nolak supaya ora ana pembangunan kios anyar. Muh Abiyah, PLT Ketua Paguyuban Pasar Kalirejo jelasno, pihak ini nilai kondisi kios pedagang sing wis ana saiki wis sepi. Yen ana kios anyar meneh lan jumlahe 18 kios, kemungkinan gedhe pedagang sing wis duwe kios bakal sepi penjualane. Sawetara iku Kepala Dinas Perdagangan Kudus ngomong, pihaknya bakal nglanjutno hasil sosialisasi iku karo Bupati Kudus. Jadi pedagang sendiri itu tidak menginginkan dengan adanya kios baru, Pak. Karena pedagang itu yang di dalam itu sudah sempit. Maka di kios baru lagi itu saya punya bukti untuk kios yang baru yang akan dibangun lagi itu masyarakat nggak ada penghuninya. Ya, pedagang tidak setuju. Tidak setuju, Pak. Karena kalau bisa, kalau mungkin bisa acara revitalisasi ini bisa dialihkan mungkin untuk perbuatan gorong-gorong atau apa, karena setiap hujan gas itu pasar banjir juga. Menurut saya sebelumnya karena biasanya orang tidak tahu pokoknya suruh tanya seperti ini itu sudah biasa terjadi di mana ada orang ini karena takkan tanya-tanya itu mau kan tidak mau ini bukan kami menakutkan. Tapi kami harus memastikan yang tidak setuju itu apa sebenarnya. Kalau semua pembangunan tidak disetujui, pasti kami tidak akan bisa semua setuju 100%. Kami tidak akan bisa melaksanakan pembangunan. Ya, itu dimanapun seperti. Sudiarti nambahno alasan pembangunan kios anyar supaya perekonomian ning pasar Kalirejo bergeliat. Mas Rukin, Simpang 5 TV.